2, 3. Just for the thrill of it. Halo semua, jadi hari ini gua bersama Bang Isman. Hai, my friend. Ada Bang Vicky. Hai. Ya, si Susu-Susu di sini. Nah, pokoknya hari ini tuh kita lagi ngumpul di San-San. Sebenarnya di sini masih ada Bang Ramos. Ada Sandy. Anak-anak yang cengok di belakang. Jadi kayak reuni gitu. Pembukaannya San-San-nya Bang Hamzah. Jadi di sini seperti kalian lihat di depan kita, walaupun gak kelihatan di kamera di situ, tapi nanti ya. Ini tuh semuanya insal. Ya, oke, mantap dah. Jadi ada somai. Oh, ini somai aja sih ya. Ini somai. Oke, terus ini apa jenisnya? Ini hakau. Ini hakau. Hakau. Terus ada juga ini nih yang menang challenge di Sichuan. Bisa bisa juga. Dan terus pokoknya banyak banget pilihannya di sini yang minuman dan ini kesukaan gua. Apa nih namanya? Ceker. Ya ceker, steam ceker. Jadi gimana perasaan kalian di San-San ini? Gua liatnya udah pada makan udah. Belum. Nah, aku ya. Iya. Aku di kemarin diculik Pak Ramos jadi sampai sini. Oh, culik secara paksa. Berarti lo diculiknya dari Bruce. Oh, dari mana? Ayo kita San-San Jim San. Sampai sini. Gue ingat siapa? Pakai pesan. Terkabur. Kalau boleh makan belum sih? Udah, makan aja. Oh, boleh. Oke, yaudah kita makan. Apa-apa, mau dibeliin ya. Iya. Yuk kita makan. Lo nyobain apa? Terus keleh, terus lapar. Lo nyobain apa? Somai, oke. Sama nih sambelnya. Pakai itunya rempah-rempah sambelnya itu. Yes. Aduh, susah amat ya. Hah? Dapat mapren. Pancen ngeten. Asik. Ini apa? Pancen. Pancen untuk emang ngantuk ini juga semua. Oh, enak banget. Pancen ngeten. Pancen oye. Bok. Pemainnya. Gua. Siomay. Ya ada somay. Gua mau ini aja. Ya udah. Sop. Nah, pakai sambal ya. Enak nih. Jadi namanya Mi Sichuan. Ini pemiliknya sudah ada. Enak banget somai. Kita baru nyoba somai. Namanya the real somai ala dimsum in the world. Serius, ini real. Very good job. Ini juga nih, ini the best banget. Apa lagi yang mau, Pak? Ini apa sih? Hakau. Ini makanya pakai sambal aja sih. Iya. Boleh. Tuh, betul. Tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Tapi nggak bisa, gue pindah. Gimana? Ini beda ya? Beda. Tadi kata Bang Hamzah, dia tuh ini bikin kulitnya sendiri, semuanya sendiri. Nah, ini? Dari kulitnya tuh aja udah kenyal sih. Cobain ya, rapat coy. Ini apa? Enak cuy. Isinya apa? Kayak berasa apa ya? Ya otentik gitu ya. Jadi kayak bukan nadi-nadi. Enak. Maksudnya ya ini, maksudnya gak ece-ece. Dia bukan yang dari supplier atau kayak gimana. Bener kata Hamzah, memang ini homemade semua. Kelihatan fresh. Jadi tuh ini memang semua diproduksinya dari nol. Semua diproduksinya dari nol dan memang rasanya tuh mantap dong. Kok ngambil slogan yang Bang Ramos sih mantap dong. Kita kan cuma ngaduk. Oh, gak mungkin ada tiga mengaduk. Bang Ramos lah orang Medan. Lama, aku juga Medan.
Sama kita Batman. Mangan. Kita makan aja. Oke, berikutnya. Nah, ini kayaknya Aziz paling killer nih kayaknya. Iya, aku suka banget. Kenapa Aziz? Kenapa ini? Kiki Thomas apa ya? Caker ayam. Yes, I know. Bukan nama sikil. Caker sikil. Sikil. Kata jawanya. Cokor ya. Cokor. Sangat tapi ini apa? Rasanya very lembut. Very lembut. Terus apa? Yang tau gue ya, itu kan ayamnya dimasak terus dipresto dulu sama bumbu-bumbunya aja. Ya dimasak lagi. Apa? Jadi merahnya aja sih. Iya. Coba satu-satu yuk. Yo. Saya yuk. Aku ceker yang kanan. Di kanan. Okay. Di kanan. Aku yang tengah. Ini kaki apa? Hah? Kaki apa? Kaki naga. Aziz sekarang bisa banyol kan? Kaki kiri gue. Bisman dia bisa banyol. Gue punya pertanyaan. Dia gantul aja. Cari tahu mana yang kaki kiri, mana yang kaki kanan. Di kanan. Oh. Salah ini. Jangan cek ini ya. Itu kiri punya Aziz kiri. Kalian salah. Ini bukan kaki kanan, ini bukan kaki kiri. Ini kaki ayam. Kaki ayam sebelah kiri, itu yang waras kalah. Oke, tarik ke mas. Ya, bagus mas. Bangun full of the rempah. Amin. This is so san-san, man. So san-san. Ini san-san. Ini sudah enak. Secara energinya berasa. Bener gak? Ada kan? Ada. Rasa. Saya kan yang lembut kok, sampai hilang semua kan. Ya, hilang. Gua susah mau komen. Pengen mau jilat. Gua susah mau komen, enak kan? Serius. Tada. Kalau lo bilangnya ini apa? Apa? Golden ball. Golden Ball sana-sana. Supik gue gak? Lu, that's me. Akhirnya. Oke, kita coba Golden Ball. Dua Golden Ball ini. This? Apa? Stop. Semoga ini pancan nyetan. Ya, pancan nyetan. Amin. Standing applause. Nek aku dulu ya Jis. Nek lembutnya pok banget. Dimakan tuh kayak wabak Gunung Merapi. Bus. Oh. Ada subtitlenya gak nanti di bawah? Betul. Jadi si baunya itu soft banget. Dalamnya juga bursting and very creamy. Perpaduannya tuh antara salted egg sama susunya tuh pas banget. Very, very kayak mulut lo tuh dipeluk gitu rasanya. Enak banget. Ibarat kata yo. Nah, sekarang Obrolnya gimana? Lo belum nyoba ini bakmi. Ayo. Nah ini bakmi terkenal, yang terkenal itu yang bakmi menang challenge. Menang challenge. Bakmi Sichuan. Sichuan itu berarti bumbu merah juga. Ya? Bumbu merah, ya pakai minyak. Minyak chili oil. Pantes menang challenge ya. Review masih makan. Yeah.
100% halal.
keren. So tunggu apa lagi, datang langsung mampir dan bawa pacarnya, bawa majikannya, bawa semuanya untuk makan di Dim Sum San San Dim Sum and Soda. Selalu pengguna. Hey. Mantap dah. Okay. See you guys in the next. Bukan season 8. Video. Video. Okay guys, jadi I had a really good time here di San San Dim Sum and Soda. Makanannya enak banget, sumpah itu luar biasa. Minumannya juga sodanya, kalian harus coba sih soda San San-nya. Itu kayak gue udah habis 2 botol dan rasanya beda banget. Intinya kayak apa, untuk rasanya luar biasa. Price-nya sangat apa ya, memeluk kantong. Jadi kita nggak tekor di sini. Dan ya, suasana di dalamnya juga very friendly. And so, you guys have to check this out. Come here, coba makan di sini kalau ada waktu, kalau kalian sedang berada di Tangerang. Ini, San San. Jadi, segitu aja untuk hari ini. Untuk video kali ini, jangan lupa untuk nge-subscribe, share, dan untuk kalian kalau pengen update, loncengnya ditekan. Nah, okay, see you guys next time.